Assalamualaikum guys, selamat malam. Hari itu bersama kita orang di Awe Channel, kami orang berlima akan react video yang tengah viral kena tu. Jadi sebelumnya kami akan suruh Sidak perkenalkan diri masing-masing. Siapa Sidak? Okey, kita bermula dengan Abang Raziz tu. Siapanya, apa namanya pun channel YouTube. Jadi kita dapat sama-sama untuk support each other lah. Okey, dipersilakan bang. Okey, assalamualaikum everything guys. Kami Raziz, admin untuk AR Studio Facebook. Ambil di YouTube, boleh check it out di Aaron Raziz. So, ya jalan. Okey, terima kasih bang. Okey, seterusnya kita persilakan peserta yang nombor 2, peserta react kita nombor 2, Badrul Zaman tu. Perkenalkan diri, asal sini, Kelakar apa, ni Pongan ni, apa nama YouTube channel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, nama kami Badrul Zaman tua. Kami itu berasal dari kampung Tanjung Apung di Terbigat, Asah Jaya. Untuk channel YouTube yang kami belum dah mula lagi. Kami suka-suka join, suka-suka orang. Okey, yojaklah dari kami. Terima kasih. Terbaik, Badrul. Biar Tanjung Apung nang stede. Ni orangnya. Siapa mau beli gula apung murah kah kini itu siapa? Gula apung boleh pergi ke Tanjung Apung. RM7 sekilo. Okey, stede ya. Namun kami ada pula kampung. Kami diam. Asal tak mundung saja tapi diam si aman untuk kerja situ. Oh, iya. Okey, seterusnya peserta nombor 3, Mr. Has. Boleh perkenalkan siapa Mr. Has? Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami Muhammad Rasman Amir, boleh tunggu Has lah. Kami sedia YouTube channel. InsyaAllah kelak akan ada kelak lah. Asal dari... Apa dek? Ulang asal dari sini dek? Asal dari Kuching, Kampung Semeriang. Oh, map Semeriang. Promot bandel. Bisnes kita bandel ke? Tapi boleh follow page Aras Bandel House lah. Aras Bandel House. Support lah. Oh. Support local jangan lupa. Okay, itu dia. Lok. Okay, dia selalu buat live. Kita orang tahu. Dia selalu buat live. Bandel. Kita orang boleh search di Facebook Aras Bandel House lah. Betul. Kelak ambil tulis dekat nyempun. Ruangan komen ke apa ke description ke. Seterusnya peserta terakhir Bijaya Ibrahim. Okey bang, boleh perkenalkan introduce siapa nama kita apa semua? Okey. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Kepada subscriber, jangan lupa subscribe channel member tu yang kita mula konten tu. Okey. Nama kami Bijaya bin Ibrahim daripada channel Bijaya TV. Bijaya TV. Yeah. Okey, ya, kami daripada Samarahan, Kampung Senyawan, Jepun. Oh. Kampung Senyawan Jepun. Tahu tak? Kampung Senyawan Jepun, kami menanyalah Kampung Senyawan Jepun tu banyak orang Jepun tinggal sia dulu. Ni dulu banyak orang Jepun tinggal sia. Kami dulu pun pandai juga kakak Jepun tapi sudah lama tu dah hilang kakak Jepun dah. Kami pandai kakak Jepun ni. Yamaha. Oh my wah. Shinderu. Oh, kampung Senyawan Jepun dulu diambil atas nama banyak orang Jepun pergi sialah, betul. Betul. Disebut tambah ha, disebut tambah. Kami pun dari Jepun juga ah. Dari Jepun. Jepun. Kita. Senior. Kami berkawan dengan Doraemon. Hello, saya senior. Alah. Senior. Okay guys, kini tu Sidak dah perkenalkan diri masing-masing. Okay, sebelumnya kita akan layan video intro dulu. Okay, let's check it out. Okay, welcome back guys. Okay, hari tu kami orang berlima akan react perkara tu berlaku dekat Semenanjung Nun. Kita si tahu apa sebenarnya berlaku. Yang tengah-tengah viral kena tu video ya. Viral pencerah memaki pemandu jalan raya. Siapa yang salah? Kita tu memang lima tu walaki biasalah. Wampan tu bak kereta dia selalu betul. Okey?
Dah ready tak orang semua kah? Okay. Okay, cu, dengar. Macam ni, Dok. Kalau insiden tadi macam mana? Masalahnya hijau. Masalahnya tengah hijau tadi. Tengah hijau. Tengah hijau tadi. Kalau insiden tadi, masalah insiden tadi macam mana? Doktor macam ni. Okey, kami mau tahu. Okey, kami mau tahu lah. Macam dalam video kita tek. Video kita tek. Kan tidaknya mak wan dua tek menyumpah apa kejap mendalam nyamput title tek. Yang mendah pensyarah. Bila dalam video tanya ada doktor. Jadi persoalannya itu apa pendapat kita orang pekerjaan sebenar perempuan dia? Cikgu. Pemandu kereta mesti ke grade. Kalau bagi kita grade pemengah sebabnya senggaut. Nya senggaut ambil customer, nya squatty nak U-turn. Betul si bang. Ni selalu nya berebut tu, selalu berebut sebab nya kasih mau berak oh, tai dah hujung. Hujung. Dia patut pada nak kompom keluar. Kompom keluar. Selalu dia orang macam ni. Okay. Okay, jawapan kita tu bang. Pemandu dari pemandu Grab paham? Sebab dia nak berak. Hanya Grab, tapi oleh katanya berbute. Tai dah hujung, nyemuk berak, cek nandas, hanya Rashid. Oh, biasa, Rashid. Biasa dengan pemandu macam tu. Okay, bagi kita, dia salah sih salah. Tak ada pengalaman. Okey, Bat. Bagi pendapat kita ni, Bat. Driver ya, apa pekerjaan sebenarnya, Bat? Sekejap orang ada doktor, sekejap adalah pencarah. Abang Ujang tak ada. Driver, apa? Kerja Grab. Ambil orang, kerja Grab. Jadi pendapat kita apa kerjaannya sebenarnya? Asal-asalnya nyaya Grab Food lah. So, nya Grab Food. Nya berebut nak hantar, nak makan lah. Jadi dia takut customer yang panas, jadi dia rasa berebut aja ini panas buat kau gayo. Rasanya dia grab food lah. Dan ni sama grab food bagi kita. Nak perempuan adakah yang ngohon-ngohon tadi? Yang perempuan dia grab food ni. Perempuan dia grab food. Asal-asalah. Asal-asalah mungkin customer tak madah kami dah lapar tu, nak hati tu lapar gila, laju ke antara makan cembel. Ah, berkurang sama customer yang nak lapar tahap gaban nak lapar. Tidak betul nambah food kat belakang. Tak nak ambil jawapan, mbak kata orang kampung ambil jawapan muntang. Tu si jawapan muntang. Sebab tidak abang muntang dia ambil grab food. Kita abang muntang dia ambil pemandu grab, kita tak ambil grab food. Mereka rasa khas tu apa jawapan dia? Mesti customer kah apa kah? Kami antar JNT ke? Ni tahu jawapan ni. Okey Has, bagi kita apa pendapat kita? Apakah pekerjaan sebenar perempuan? Pekerjaan ni kah? Suri rumah. apa sebab kita madah perempuan dia kerja suri rumah? Sebab mereka nindaknya dia berebut tek, takut rumah lari. Ataupun laki nunggu di rumah lah. Takut rumahnya dah kaki lari kan, dah berbutik. Laki dah kira-kira melekat. Kainah tu. Apalah. Bola hal gitu. Okay. Kita seterusnya peserta terakhir kita, Bijaya tu. Kami mau nanya lah pendapat kita. Bagi kita, apa sebenarnya pekerjaannya? Abang Bujang tu. Pemandu Grab, Badrul tu. Berikut, Has tu. Suri rumah. Mukita? Kami pernah nangga dengar lah, dengar daripada macam ni. Oh, ni tu apa doktor? Ni doktor lah nah, mungkin ni rasanya stres dalam kali. Tapi ya lah teh, bila pun kita nangganya pakai kereta mahal pakainya ni nah. Oh. Mungkin yang mana yang Grab? Mesti ada tulis Grab dekat keretanya sih. Jadi bilanya rasanya stres.
Lumoyan, bilangnya nak Lumoyan macam ya. Punya get food mesti salah, mestinya driving tengah mah. Tung belakang lah, punya get food nyamah tung belakang lah. Punya get food. Semuanya ada ngemak tung neng sah lah. Hai, pakai kereta ada juga. Okay, get this. Dah pakai tung je. Kereta ni dah ketong. Okay, jawapan kita. Jawapan kita, kita yang kita madah dia teh doktor. Tapi kami sedang tanggal injection dan tangan dia teh kami si bapak madah dia doktor ke apa. Tapi abaikan apa pekerjaannya, sesiapa pun kita kat dunia tu sekira kita kerja get food ke, kerja Babylon ke. Yang penting budi bahasa kita bila orang pun macam dia, walaupun kita salah, kita ngaku salah rimpun. Betul sih? Sebab kami dulu. Okey, masalah nak. Ini sikit dah hon yang madah. Hon, suruh yang masalah hon. Ya tidak, ini hon yang menyipip yang maja. Ya masalahnya. Kita kini tu. Kita kelak bang. Dah sampai dia bang, dah sampai. Kelak kami juga. Juga tidak. Berdua kah, Toyota kah. Malah bunyi hon pati ngepak. Okey, so perempuan dia. Sebab pengalaman kami lah, pengalaman kami pun mundi senajung permainan horn ya perkara biasa. Macam orang sini suka main bukan dengan anak lah, tapi itu benda real. Orang senajung pun share kami yang mana kena pas awak tu susah dah beri horn. Bila salah sikit susah orang dah beri horn. Main highlight aja betul sih. Mungkin siapa ada selalu diving kan, jangan kita nak beri horn. Menurut dengan limpas ke apa, menaikkan yang benar-benar si dengar lah. Betul-betul, Natok setuju. Natok perlu disokong juga, next kita mesti ada murah 100-200. Minta cabutkan hornnya sekaligus. Kita ada sawak lah. Oh, kita ada sawak. Kami rasa si perlu pakai horn. Sebab dia pujian itu dari Sidak Sinun lah yang kami dengar lah. Kasar kita mahal, dah segini. Asal kereta mahal, sedar signal. Asal kereta sedar signal, kereta mahal. Macam dia. Betul. Sebab, yang kami dengar lah, saya tahu orang madah betul ke si. Bila kereta mahal tu, sedar si beli full package. Si, body aja mahal sedar beli. Signal, dia jual berasingan. Sebab yang kereta mahal, sedar signal. Takut kelak musah waktu, pakai horn kelak. Padahal orang jual durian kelak. Ya, takut lah. Kan jual gulapong lah. Biasa nak, biasa ngehon ngehon ya. Amun di kampung kami orang, orang jual payak, pit 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 payak payak payak, kata orang pit pit payak payak. Oh, jual payak selalunya. Oh, bisa jaya. Uang lama. Masih buruk, tim kola masih kereta. Ah ya, honnya bagus sih pakai. Mengapa hasil? Jadi apa bunyi uang honnya? Akhirnya teh all newspaper, battery kereta lama. Kamu ngempat ya kan yang punya Honda kampung ya? Lama. Lama kan? Ada version Cina, version Melayu, version Inggris. Oke, mun macam ya, kami boleh simpulkan. Si kira apa pun pekerjaan kita di dunia tu, bila malah salah, hon-hon ya teh, si penting gila lah. Macam ya. So kena ikut dah macam kereta saga kami hon cabut dia terus. Okey, kelak kami nunggangnya pijen juga saya kita bang. Tunggu pasang hon. Mun bagi kami dah mun. Biasa yang bila kita ngehon tu ah orang yang di Sarawak lah. Nya agak sensitif hon tu. Nya macam lalu kada nyum nganok mah kada nyumpah umpama macam tu. Kata kita nak kada tahu bau kata. Kada sebenarnya bunyinya. Bila kita ngehon, orang ngetik lalu nulis kita, mana ada nulis. Tapi habis kita ditulisnya. Tapi tunggu pula ditulisnya lah. Oh. Masa habis tulis, ay, kita tahu. Kak yang salah. Kita ditulis. Isu tu tengah viral. Mungkin kita orang mau tahu isu tu memang viral gila-gila. Amek pun tahu bahannya viral gila. Kita abaikan, mungkin masa yang kami anggap kita berhusnuzon je lah. Mungkin masa yang stres ke apa ke, kami si tahunya pesyarah ke. Punya pesyarah, mbak kata tajuk video teknya pesyarah. Mungkin kotanya habis ke, siapa ngajar. Punya doktor, mungkin yang cukup tidur ke.
gaji si masuk kah, allowance si masuk. Itu sih. Jadi asal kita jual. KBSP siapa? Ah, EPF, Aisina siapa ya? Aisina hanya siapa kali? Aisina hanya. Mungkin in Aisina. Mungkin yang in 100 cuci gak 50 kita sih tahu. Itu sih. Jadi kayak kita abaikan. Sebab kami yang kami tahu kereta hanya U-turn masa api hijau tu sih. Betul. Mau kepastian kita boleh nanggah lagi video ya. Sebab video tak belum habis sebenarnya. Kami sengaja ya pause tak. Kita nanggah sampai habis video tu ha. Mesti saya ada suara lah. Sekejap, saya nak share suara lah. Kali-kali nak ngah video tu. Si nampak bila masa kita ya kita. Ini maksudnya nyampu lampu traffic light. Nyam. Dan ni kata sebenarnya ni yang hon-hon yang kami pun si pasti. Yo. Pahalnya hon lagi belakang. Kaki jauh dah kereta depan lah. Itu tempat yang menyumpah. Ah, itu menyumpah. Umpannya yang hon lelaki berkali-kali. Mungkin yang enggak kalau lelaki rajul lah mbak kereta ni. Ataupun lekat lelaki yang hon. Pusing macam mana tadi? Pusing macam mana tadi? Tiba-tiba lu tais. Doktor je ni. Oh, stop video. Stop yang kira yang dah limpas tu. Traffic light hey. Yang kedua. Nah, traffic light yang pertama ya. Oh. Sekejap, Amir. Amir ulang. Ulang saran. Kita cari lagi. Amir si perhati, Wak. Buka lagi mula video. Buka lagi mula. Macam ni dok. Kalau insiden tadi macam mana? Masalahnya hijau. Masalah tengah hijau tadi. Tengah hijau tadi. Kalau insiden tadi macam mana? Doktor macam ni. Oh, nengepung dia lagi belakang. Ah, tu yang hitam macam dia. Ah. Nampak ke? Nengepung. Buat lagi. Cuba nangkah lampunya. Ah, itu atas tak nangkah atas apa ya? Hijau kah? Ya. Dia apa kami? Boleh jalan. Lampu hijau aja jalan ni teh. Salah umpan jalannya U-turn. Tapi aku dah tahu lah nya manda siap. Mak kau hijau. Nya kita tu hijau ada. Nah, lampu hijau. Bukan pada mak kau hijau nah. Si bukan. Ni manda mak kau kuning. Mak kau hijau apa kau kuning. Ni se video teh. Ah, nya tudung pun tudung hijau. Nah. Dengan tu teh nah. Okey. Ah, lampu hijau lah jalan dah. Nah. Kita langgar. Angin ada pengalaman lagi ya, Mak. Nya U-turn. Nya U-turn suka tinya nak U-turn sebenarnya. Pasal bila kereta tek di depan. Umpan tek lu malah main horn dengan belakang. Kira umpan tu tek sebenarnya mesti dapat ni horn kali. Tengok, saya sendiri pun nak horn. Tapi dia tetap salah lah. Rupa lampu yang hijau lah. Jalan lah.
jadinya salah lah. Mun kami rasa mun seandainya kami jadi hakim pun kami akan madah. Lampu hijau ya salah. Hah? Lampu hijau ya salah. Lampu hijau dia pilat dia salah. Kena dia ada kat siap. Betul. Tahu, betul kata Sabang. Setuju, setuju, setuju. Masalahnya kena lampu hijau ya sinahan. Oh. Bagi orang lampu ada tangan. Sudah dilepas saya juga. Dapat arah. Kami rasa lah mungkin mungkin gara-gara jalan jalan yang apa si cukup nyempun safety kah, sedar signboard kah, mata sebelah U-turn kah. Sebab perkara tu berlaku 2 April 2021 lah, pukul 9 pagi. Oh, berarti yang salah tu JKA si bola signboard sia. Jangan salah kerajaan, kena ban YouTube channel kami kelak. Jadi apapun apapun siapa salah kami siapa salah pun kami si si peduli si mau tak ambil tahu si peduli lalu-lalu tapi memang memang kita tak salah lah tapi biarlah mungkin tidak ada setiap manusia ada kelemahan mungkin hariannya lalai sebelum hari sebelumnya si lalai kita si tahu. Okey, mungkin program kita react video yang akan habis. Tapi sebelum ya, kami ada mula kuis dengan kita orang 1, 2, 3, 4 tu. Free gift yang reload RM10 saja. Siapa mau reload RM10, kami ada sikit video. Aduh, siap-siap pakai lah tu reload ya. Apa hal? Beri kan? Siapa bang? Pakai postpaid. Kami pun pakai postpaid tu kan? Macam ni ya pakai kan lepas pun dengan ni. Ada pakai top up ni asok. Robot tu dah datang, robot dah datang. Bro. Okey, siapa yang dapat lah. Okey, kami akan share sikit video. Okey, kami akan share sikit video. Asal apa dia dapat dia. Bijan dek, dia. Bijan sip mandi masang zoom tu. Ya, nanya ke mana kanya? Lagi bolehnya, lah bolehnya. Siglah tunggu boleh kucing atau ah. Jangan ada kucing ah, ingat kau sinu tu dek. Jangan dah pulang lah. Jangan ada kucing ah. Oh, Bijan dah pulang dah. Kalau Bincang nak pulang, berebutnya ke ya? Kan no rumah PKP, PKP masa ya? Tak asyik dah, dah masuk. Kes pasal lain Cina, dikeluarnya habis duit kes. Kami ada video, video tu. Okay. Yang ready ya? Kita ada teka-teki ke tu? Dah ready? Seorang mesti sikit yang jawapan. Dan sekali yang jawab. Ikutan jawapan, ikutan. Mula-mula Abang Bujang, berdua Batul, bertiga Has, berlima Bijaya. Sampai dapat jawapan. Woi. Pertanyaannya, gelangnya warna apa? Okey, Amin ikut soalannya. Soalannya, gelang yang mempunyai dia tak pakai warna apa? Ya, warna hijau. Okey bang, kita warna hijau. Okey, Abang Bujang jawab warna hijau. Bat? Warna apa, Bat? Bat. Jangan ambil sabun, Bat. Pink. Bat pink. Okey, Has? Warna hitam. Warna hitam. Okey, Bijaya warna apa? Nah, kuning. Warna kuning up. Babujang teh hijau, Bat teh warna pink. Has teh warna mas. Bijaya warna kuning. Kuning, okey. Lagi pink lagi ya.
Okey, warna hijau. Bukan, kan hijau bang. Warna merah putih ya. Hijau, yang kan hijau ya. Putih, merah putih. Warna pink. Warna pink. Merah putih. Hijau ya. Merah putih. Merah putih. Hijau ya. Warna merah putih. Jawapan orang empat salah. Kalau bujang tak warna hijau, dah lain hijau tangan. Ayo betul ke mata tu eh. Apa bujang lain dah tangan. Bang, mata bang, mata renggalang. Bida tu, Ame pun ingat nangga main TikTok kan nangga pun tidak bulat juga. Berapa kali main nangga bawa paham. Lelaki yang pun jawab hijau juga. Jadi, ya, kami buat tamat test lah. Jadi, bat test sikit lagi jawapan tak eh, bat. Sayang lah. Bukan rezeki. Tapi sihal lah. Kira kita dah dapat jawab sikit gig warnanya. Kami beri 50% daripada hadiah utama dia lah. Kalau kami gila kita RM5. RM5 99 sen lah. Kelak kami yang gila kita RM5. Kelak lah PM kami. Lama gila kita. Rezeki kita malam tu lah. Okey. Ternyata. Okey, terima kasih kepada Abang Bujang, Badul Zaman, Mr. Has, Bijaya Ibrahim. Untuk react video malam tu. Okey, terima kasih kepada kita orang. Kepada semua penonton-penonton. Sampai di situ aja video kami orang. Tapi kita orang kelak jangan lupa subscribe, like and share. Adakah patut si kami orang mula react video pakai Zoom tu sebenar PKP tu? Jadi kita orang boleh komen dan boleh dapat dibahas. Okay, ya ya. Okay, terima kasih. Assalamualaikum. Okay, bye. Assalamualaikum.